Hai, assalamualaikum. Hari ini kita satu family nak jalan-jalan di di negeri Kelantan. Kita nak bawa tempat-tempat menarik di negeri Kelantan. Okey, salah satunya kita akan pergi adalah Masjid Ar-Rahman di Kampung Pulau Gajah. Dengan kata masjid ni masjid yang unik. Okey, so kita akan tengok sendiri apa keunikan masjid ni. Okey, jom. Check it out. Perjalanan untuk ke masjid Kampung Pulau Gajah ni akan menyusuri kampung-kampung, rumah-rumah orang, sebab dia masuk dalam 3 km dalam kampung. So jalan agak kecil. Kita dah pun hampir sampai. Alhamdulillah, okay, kita telah pun sampai di Masjid Kampung Pulau Gajah di Sabak. Ini masjid dia. Jom cari parking. Okay, kita dah sampai di Masjid Ar-Rahman Kampung Pulau Gajah di mana? Di Sabak. Okey, masjid dekat belakang tu. Tempat ini berangin. Ada sebelah dia ada sungai. Angin sepoi-sepoi bahasa, memang sejuk, walaupun sekarang dah hampir pukul 1:30 dan nak masuk waktu Zuhur. Jadi kita akan solat. Okey, dengar cakap-cakap daripada orang kampung, masjid ini adalah sumbangan dari seorang individu yang tidak mahu dikenali, dan dengan harga RM6 juta. Alhamdulillah, seorang individu yang baik telah memberi sumbangan untuk membina masjid ini. Sekejap lagi kita akan masuk dengan lebih dekat untuk lihat keunikan masjid ini. Okey, kalau kita dapat lihat dekat depan ni, ruang santai ni, kita dapat lihat dia diperbuat daripada kayu besar ni. Jadi kita boleh tengok sampai atas. Keunikan ruang rehat dia depan ni. Okey, untuk parking dia tak kita tak boleh masuk, dia ada buat pagar situ, jadi orang ramai boleh parking dekat kawasan parking dekat luar ni. Okey, ni kawasan parking. Ni kawasan masjid. Sekejap lagi kita akan masuk, okey? Jom. Okey, saya difahamkan juga pembinaan masjid ni, hiasan dalaman masjid ni adalah asimilasi daripada hiasan seni bina daripada Indonesia, Turki, Maghribi dan juga Yaman. Okey. Jadi pada sesiapa yang datang Kelantan, boleh datang melawat di Masjid Pulau Gajah ni untuk melihat sendiri hiasan seni masjid ni, okey. Okey, saya difahamkan juga pembinaan masjid ini adalah sumbangan daripada penduduk kampung ni. Sumbangan berharga RM6 juta oleh penduduk kampung ni juga untuk pembinaan masjid Ar-Rahman Pulau Gajah ni. Alhamdulillah, semoga pemberi sumbangan dimurahkan rezeki, insyaAllah. Apa saya? Apa dek? Saya tokennya.
Kalau kita dapat lihat depan ni ada sungai. Sekejap saya buat di depan. Alladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i thumma istawa